set up udang. Hari ni kerja tak ada tidur lagi. Hari ni udang sampai lewat. Baju pun tak ada tukar. Pada editing ni. Apa ni? Ketua lutut kot layan udang ni. Daripada penuh ni tadi. 1000 ekor lebih kurang. Sampai ke sini. Banyak lagi. 200 ekor ni ada kot lebih kurang ni. Gaut nak. Gaut. Kau udang banyak sangat. Ha, tu tunggu. Kucing ni, dua ekor ni tunggu udang. Mula buat-buat baik. Alhamdulillah settle udang kita. Yang ni yang reject. Yang ni dah siap sorting RM10, RM20, RM30, RM15. By the way, kalau korang baru follow saya punya channel, baru subscribe, korang boleh tengok kenapa saya jual udang ni kat sini. Nanti saya insert 30 minit punya episode saya buat pasal cerita pasal udang ni. Jadi boleh tengok sana. Udang ni ada juga yang tak reject sebenarnya. Ada juga yang tapi dia lembik sikit lah. Customer tak nak yang jenis-jenis lembik je ni. Daripada diorang komplain, apa bagi free saya tak bagi. Sebabnya takut nanti diorang ingat saya bagi yang lembik lah, macam ni. Dia elok lagi, cuma kepala dia longgar sikit. Jadi saya tak bagi. Yang kecil, takut nanti diorang ingat kita bagi campur udang yang tak elok. Jadi daripada kita ada yang komplain, contoh tak cukup ke, tersalah bagi ke, biasanya saya akan ganti balik nilai yang diorang beli. Saya bukan ganti seekor dua ekor, saya ganti balik. Contoh diorang beli RM10, saya ganti balik RM10. Yang lebih tu ke rezeki dia. Nak jaga customer lah, macam tu lah. Kalau korang ada tengok video ni, korang beli, kalau dapat yang lembik ke, yang tak cukup ke, bagi tahu je, tak ada masalah. Memang saya tunggu, maksudnya orang yang komplain. Bukan tunggu kenapa, sebabnya kita, kalau boleh kita nak bagi customer tu suka. Jadi ada masalah apa-apa berkaitan udang ni, PM. Kita ni dah biasa rugi, tak apa. Customer tu jangan. Customer tak biasa rugi. Kita dah biasa rugi. Kita dah biasa rugi. Kita steady je. Kita boleh relax sikit-sikit lah, apa ada hal. Jangan customer yang rugi. Kita ni memang dia akan berhenti record. Tapi saya nak juga putih saya ni. Putih siap. Okay. Tadi ada ada udang kan? Ada. Okey, rumah awak masuk lorong 3 ni, lepas tu mana satu rumah? Lalu ikut desa Terangkai ke lalu depan sekolah agama? Lalu depan sekolah agama kot. Yang ada pasti Ano ni. Eh. Ha, dia tu okay, pasti Ano tu kan ada depan tu kan ada simpang kan? Eh? Yalah, saya masuk dah simpang ni. Ha, okay, masuk straight je. Lepas tu rumah depan rumah ada kereta apa? Okey, tunggu depan rumah eh. Boleh tahan lah, nak siap rugi sangat naik RZ. Ha. Cabut. Tuan jangan pelik lah saya pakai baju semalam sebab je saya buat kerja udang ni. Bau udang busuk, jadi
Aku sakit balik baju. Hello, man. Desa Jati satu yang selalu beli yang kita ke? Ke rumah lain? Siapa nama dia? Tak ingat dah. Yang lain juga. Rumah area situ juga sampai. Rumah area situ. Ya, memang lah. Masalahnya nombor rumah tu mahal-mahal. Tak, kejap-kejap orang bagi dia punya ni. Tak payah bagi location. Location tak ni. Location dia ada bagi rumah warna purple ke apa tau. Rumah warna purple? Lalu bro. Dah sampai rumah. Rasanya memang lagi elok kalau naik Ego. Kalau naik COD je apa yang senang. Tapi tengah-tengah bercakap. Berapa kali cakap seorang ni? Gopur punya. Tapi biasa lah, kita pinjam orang punya. Jadi hadapi dengan senyuman je lah apa-apa yang berlaku kat Gopur ni. Tak, memang dah tahu Gopur ni tak elok. Tapi kita nak test juga. Baik nak Ego. Sekarang ni saya nak tidur. Dah pukul 12 apa. Ceping. Tak jumpa bantai lagi. Okay, dah masuk. Untuk dah masuk untuk okay. Thank you. Shift kedua pukul 5 petang. Tak naik Ego, naik RZ juga lah. Kita ni rider. Setakat masalah kecil-kecil tu, benda boleh settle. Hari ni untuk RZ. Ibu. Udang galah. Biasa dah settle order, kita check balik. Tak settle lagi lah, cuma ada dua. Cuma pelik, balik dia ni. Kak, wah. Orang rumah saya ni memang macam ni. Kalau bahagian order, dia tak bagi tahu lah yang repeat order ke apa. Jadi kita terpinga-pinga semua. Sebab order orang lain, yang hantar orang lain jadi pening lah. Kita hantar ke Petronas dulu, lepas tu baru kita pergi kat Khalid lah. RM42. Yang RM20 2 kan. RM20 betul. RM42. Okey. Sama. Keseronokan menunggang tau. Hari ni vlog simple je lah sebabnya footage daripada sini je. Saya tak minat sangat sebenarnya footage jenis view tu ke depan je, mendatar je, tak pelbagai view. Saya tak minat sangat vlog macam tu sebenarnya. Orang pun dah pelik je tengok saya pegang kamera satu. Tapi itulah cerita dia. Kalau boleh vlog saya tu, saya nak pelbagai ke angle. Maksudnya daripada kamera ni satu, daripada sini satu.
Jadi kamera ni pun korang jangan salah faham pula bila tengok video saya yang saya bukan saya komplain pun sebenarnya kamera ni. Aku ada orang ingat saya komplain yang ini kamera orang, saya pinjam, saya test apa kekurangan kamera tu. Memang saya tahu kamera ni tak elok. Owner pun ada bagi tahu saya sebelum ni, cuma saya sambil-sambil kita buat konten, kita cerita apa masalah dengan kamera yang kita ada ni. Tapi itulah hari ni, semalam pergi jalan-jalan, hari ni kita buat kerja. Saya dah settle dah saya punya kerja hari ni untuk pergi barang. Tapi vlog saya ni macam kurang sampai. Saya kena jalan-jalan sikit kalau ada game-game sini nak pergi masuk video ke apa ke. Sebabnya kalau tak bosan sangat ni, vlog saya jalan yang hantar motor, yang hantar udang ke. Jalan-jalan sekejap, GoPro dah mati dah, bateri full charge, saya shoot on off. Tak masuk dia mati, habis memang tak tahan sangat ni, rasa ni memang problem bateri. Banyak problem. Harapnya footage saya ada tak hilang lagi semua. Tak berkelahi.